Komunitas Waring Online Media atau WOM mengadakan jalan sehat yang diikuti oleh ratusan warga desa Waring, Wonosari. Kegiatan yang start dan finish di Balai Kalurahan Waring ini mengitari wilayah Kalurahan Waring sejauh lebih kurang 2 km. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Ahad 23 Februari 2020 ini menyediakan berbagai doorprize menarik dengan doorprize utama seekor kambing. Ya, tujuan dalam rangka acara ini Jalan Sehat Desa Waring dalam rangka untuk mempererat silaturahmi masyarakat Desa Waring, juga untuk menyehatkan masyarakat serta sebagai agenda rutin dari Waring, komunitas Waring Online Media. Kalau dari penjualan kupon total ada 800-an untuk yang mengikuti ini dari semua kalangan. Hampir mayoritas anak-anak, juga orang dewasa juga ikut. Kalau untuk kegiatannya, kita temanya jelajah Desa Waring dengan jarak 2 km memutari titik tengah Desa Waring, dan diharapkan nanti ke depannya bisa menjadi kegiatan yang rutin untuk masyarakat Desa Waring. Untuk ke depan, komunitas WOM berharap kami bisa lebih banyak mempublikasikan kegiatan ataupun potensi yang ada di Desa Waring khususnya, serta untuk bersama-sama pemerintah Desa Waring memajukan Desa Waring itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menumbuhkan rasa sadar akan kesehatan masyarakat, sehingga dengan seperti yang akhir-akhir ini seperti virus corona dapat dicegah dengan mungkin kegiatan seperti ini atau yang lainnya, mungkin yang sejenis dengan acara untuk terutama kesehatan fisik sama kesehatan lingkungan, terutama itu yang digencarkan saat ini di pemerintah desa. Sangat terima kasih atas terbentuknya WOM itu sebagai motivasi pemerintah desa dan saya pribadi juga, karena dengan adanya WOM informasi ke masyarakat sesuai dengan kegiatannya yang positif itu sangat membantu pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah Desa Waring, terutama sesuai dengan APBDes yang sudah dicanangkan. Baik, ini gerakan jalan sehat yang dilaksanakan oleh komunitas online Waring dan warga masyarakat Waring. Saya apresiasi sekali bahwa ada kebersamaan dari seluruh generasi muda, Pak Kepala Desa, seluruh perangkat desa untuk bersama-sama mengolahragakan masyarakat dan memasyarakan olahraga. Insya Allah masyarakat desa Waring sehat dan selalu sehat. Harapan ke depan para pemuda Waring bisa membuka kembali wawasan dan kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan seluruh potensi yang ada, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Waring. Imawan Umatari mengabarkan dari Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.